Kurang ya, sebenarnya pengalaman aku kerja sama sama Indosiar udah lama banget ya. Pertama kali aku sinetron kan di Indosiar juga. Sinetron Lupus itu juga di Indosiar. Jadi dari Indosiar yang masih gedung lama, yaitu saya syutingnya di situ, syuting di dulu waktu. Jadi emang udah lama banget. Dan ini bukan pertama kalinya saya kerja sama sama Indosiar buat acara ulang tahun. Jadi emang udah biasa ya, orang-orang itu aja udah biasa aja gitu. Seru-seru banget, nomornya juga cukup padat. Mamar, itu nomor aku tuh berapa menit ya? Tadi? Nomor aku sendiri pada yang segmen pertama 21 menit ya, 21-22 menit. Nah itu dari lagu ke lagu itu semuanya ada yang medley, terus dari itu treatmentnya juga khusus. Kita latihannya di panggung, selain dari rehearsal yang sama band atau rehearsal sama dancers, saya latihan di panggungnya sendiri 3 hari. Jadi cukup memakan waktu. Karena biasanya sebenarnya kalau misalnya di atas panggung, biasanya paling kita 1-2 hari ya, mungkin sampai 3 hari. Tadi teman-teman aku sendiri ngasih tribut ke Agnes Monica, itu gimana sih Kak? Apa ya, seru sih. Seru, terus ngerasa dihargain. Terus apa ya? Soalnya kalau kayak gitu nggak bikin saya kayak gila gue gitu. Jadi nggak ini aja. Oh oke. Okay. That's cool. Jadi udah gitu aja. Tapi gimana tadi mereka nyanyinya, kamu lihat sendiri seperti cukup oke kah? Aku masih nonton lagi sih, soalnya tadi pada saat lagi mereka nyanyi itu kan saya lagi di belakang panggung, lagi ngurusin mikrofonnya, lagi ngurusin ininya, dan saya biasanya kalau udah lagi show ya itu aja kayak pakai kacamata kuda, cuman jadi saya mesti denger lagi. Tapi saya yakin pasti keren kok. Mereka agak susah sama dance ya, tuh mereka sampai aduh waktu latihan tuh aduh ternyata kakak latihannya begini ya gitu. ya emang susah ya. Tapi ya kan orang kan masing-masing gitu kan, ada yang emang mungkin nggak suka gitu kan, nggak suka nari sama nyanyi gitu. Karena kebetulan kalau saya kan emang itu saya suka, jadi mau susah juga ya dijabannya juga gitu. Latihan juga latihan terus, sampai sekarang juga sama. Jadi mantan ini buat dan semua acara ini seperti apa? Ya begini ya, dari saya ngelihat dari gimana mereka treatmentnya sih, yang saya suka itu treatmentnya gitu. Jadi pada saat lagi saya kita lagi diskusi masalah treatment dari nomor saya sendiri, itu memang ya kan kelihatan juga dari apa LED-nya, terus dari VT-nya, pengambilan gambar kameranya apa segala macam, itu memang treatment khusus gitu. Makanya kenapa tadi yang saya bilang 3 hari itu kita di stage, latihan itu bukan cuma latihan saya nyanyi yang menari, karena kalau saya performance itu biasanya saya juga ngedirect, maksudnya oh saya pengen Jimmy JP di sini, saya pengen steady camnya ke sini, saya pengen, jadi saya cukup masih cukup involve ke dalam pengambilan gambarnya gitu.